Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arisando Sniku. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin membahas tutorial mengenai V-Ray, guys. Jadi V-Ray for SketchUp. Nah, kali ini saya menggunakan V-Ray Next atau biasa disebut V-Ray ini ya, versi 4, guys. Nah, ini untuk SketchUp. Kenapa nanti saya kok menggunakan V-Ray 4 yang akan saya bahas? Nanti ada beberapa alasan, guys. Kenapa kok enggak V-Ray 3? Kenapa kok enggak V-Ray 2 dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, sebelumnya yang belum like video ini ya, monggo silahkan di like dulu, guys. Setelah di like, dilanjutkan menonton. Jangan lupa setelah nonton nanti ya tinggalkan komentar. Penonton yang baik yang jelas meninggalkan komentar. Oke, langsung aja, guys. Jadi pada kesempatan kali ini ya, nanti akan saya coba bahas. Ini introduction aja ya, jadi pengenalan dulu untuk V-Ray 4 ya. Kenapa kita harus menggunakan V-Ray 4, guys? Jadi kok enggak V-Ray versi-versi sebelumnya. Ini, guys. Berdasarkan informasi dari websitenya langsung, jadi untuk V-Ray 4 itu emang dia itu sudah lebih ini ya, lebih apa namanya, ini lebih komplit yang jelas, banyak-banyak perbaikan, kemudian lebih cepat, guys, ya lebih cepat. Untuk waktu rendernya, speed rendernya itu kan V-Ray itu yang banyak dikeluhkan kan, emang biasanya kan lama, guys, ya waktu rendernya lama. Untuk V-Ray 4 ini sudah apa ya, kecepatannya sudah agak meningkat. Wah, nanti saya punya video perbandingannya, guys. Jadi ketika render V-Ray 3.6 dan 4 ya, V-Ray Next itu nanti ya jaraknya lumayan ya. Saya kemarin coba kita lihat ya, nanti jaraknya itu terpaut lumayan, guys. Nah, itu untuk ini ya, untuk simple scene. Nah, ya untuk simple object lah. Tapi kalau saya objek satu rumah itu ya, biasanya itu kalau di render ya, biasanya kalau sekitar 4, kalau 3.6 itu 4 menitan ya, kalau yang V-Ray Next ini sekitar 3 menit. Ya lumayan lah waktu seperti itu ya. Oke, langsung aja, guys. Di sini kita bahas ya. Jadi untuk V-Ray for SketchUp, nanti ketika kita baru install V-Ray Next, di sini ada ini namanya apa ini? Ya, ini namanya jendela ya. Ada 4 jendela, jendela toolbar. Yang pertama seperti biasa, guys, di sini ada asset editor ya, ada render interaktif. Seperti itu. Kemudian ada V-Ray Light untuk menambahkan lampu, V-Ray Object untuk menambahkan objek. Kemudian ada V-Ray Utility ya. Nanti ada macam-macamnya. Wah, nanti rencananya saya akan buat video mulai dari awal ya, nanti berjenjang lah. Ini karena tahap introduction pengenalan ya, yang dasar-dasar saja ya. Untuk V-Ray Utilities ya, mungkin kalau kalian belum paham, untuk enable solid widget ya, ini biasanya kalau ketika kita buat objek lampu itu ya, itu hanya tanda panah arah cahaya. Ketika ini diaktifkan, nanti dia berbentuk seperti ini, guys, seperti apa namanya, objek solid seperti itu loh ya. Kalau lampunya kerucut ya kerucut, kalau misalnya spare ya bulat seperti itu. Kemudian ini hide V-Ray widget ya, biasanya kan proxy pohon dan lain sebagainya ya, nanti kalau di hide ya hilang, tapi ketika di render dia tampil. Oke, langsung aja, guys ya. Ini saya masukkan di sini ya. Nah, ini saya tata di sini biar bagus ya. Sip pokoknya. Langsung yang pertama, guys. Di sini ya, untuk mencoba di sini ada render interaktif. Bedanya kalau render itu nanti ya, dia sekali saya tekan tombol render, tapi kalau render interaktif ya, itu nanti namanya interaktif, guys ya, interaksi ya. Jadi ini contohnya, nanti kalau saya ubah ya, kalau saya ubah ke sana, wah, dia otomatis jadi berubah, ke sini juga berubah. Nah, seperti itu, guys. Kemudian ketika kita merender di sini ada, guys, ada namanya cahaya matahari ya, sunlight, bukan untuk cuci piring ya. Jadi cahaya mata apa namanya, di sini ada shadow-nya, guys. Untuk menentukan cahaya matahari dari mana shadow-nya, itu untuk default-nya, guys. Nanti di sini saya aktifkan, nanti ada di sini shadow saya aktifkan ya. Kita lihat di sini. Ini saya minimize dulu. Ini kita aktifkan, nanti di time ini kita atur, guys. Saya atur. Kemana shadow-nya? Ke sini, katakanlah ke sini. Oke, mungkin ya seperti ini aja lah. Kalau sudah, saya nonaktifkan. Ini hanya untuk ngecek aja ya, nanti seperti ini. Kemudian permasalahannya, guys, untuk biasanya kebanyakan pemula yang menggunakan V-Ray itu, biasanya kalau saya menggunakan V-Ray itu biasanya kok banyak ini ya, banyak noise-noise-nya seperti itu. Itu untuk di V-Ray 4 itu nanti bisa diakali, guys. Untuk
noise-noise-nya itu ada di aset editor ya. Ini aset editor ya, ini nanti untuk jendela pengeditan guys. Nah, ini saya perbanyak ya. Wah, nanti ada banyak. Nah, nanti kita akan bahas jazz ya. Oke, aset editornya ini buahnya guys. Nah, kemudian di sini ada yang pertama ada ini guys. Nah, ini kalau saya klik, wah ini untuk material-material ya. Ini ya aset library lah ya. Nanti macam-macam lah. Nah, di sini ada like. Nah, kemudian ada apa namanya? Ya ini untuk V-Ray object lah ya, untuk Infinity Plane, proxy, V-Ray for dan lain sebagainya. Kemudian yang ini ada ya wis inilah apa namanya. Kemudian di sini ada ini guys, ada apa namanya material ya, untuk materialnya tipnya seperti apa. Kemudian enaknya di apa namanya ya, di V-Ray 4 ini ya, misalnya saya ingin ini menambahkan material guys ya, ini material aset editor yang dari bawaannya seperti biasa ya. Di sini kita bisa ngedit ya, bisa edit setting ya. Katakanlah saya punya apa namanya ini saya tambahkan apa lantai kaca. Wah, nanti di lantai kacanya itu kita bisa atur guys. Jadi kita bisa atur ininya seperti di Photoshop tuh ya. Jadi gambarnya itu modelnya itu seperti apa. Ini kita bisa atur saturasinya seperti apa ya. Apakah dia warnanya agak ini atau agak ya agak seperti ini, agak hitam putih dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kan beda ya. Oke, ya kan tadi dari seperti ini jadi seperti ini. Ya itu kita bisa ngatur di sini guys. Ya enaknya itu seperti itu. Dari sini. Kemudian di sini guys. Setting. Nah, ini pengaturannya guys, untuk rendernya kita bisa menggunakan CPU dan GPU. Ya, enaknya untuk V-Ray ini beda dengan apa real time render lainnya ya. Biasanya kalau real time render lainnya itu kan ketika apa mau render itu biasanya kadang syarat untuk install itu harus VGA-nya harus ya minimal 2GB dan sebagainya. Tapi kalau V-Ray ini bisa menggunakan CPU guys. Jadi kalau yang menggunakan laptop ya, laptopnya Core i5, Core i7 meskipun enggak ada VGA card-nya itu bisa. Di sini ada settingannya. Ada high dan kemudian di sini guys, di sini ada the noise. Nah, ini the noise ini untuk menghilangkan noise ya. Ini bisa dicawang guys. Tapi kenapa kok nggak aktif? Iya, karena kita sekarang posisinya sedang render guys. Untuk mengaktifkan ini saya ini saya pause dulu rendernya ya. Ini saya aktifkan the noise-nya. Kemudian di sini diatur guys ya. Diatur the noise ya, the noise update frekuensinya. Update frekuensinya itu nanti ya di semakin banyak itu nanti semakin noise-nya semakin tidak ada guys. Ya, kita tunggu. Waduh, mana tadi? Ya. Nah, ini saya coba mulai lagi. Seperti itu. Jadi ini frekuensinya semakin banyak nanti ya hasilnya itu semakin ini guys, semakin apa namanya semakin noise-nya itu semakin semakin agak enggak ada ya. Beda kalau punya kalian. Nah, ini saya minimal saja. Nah, ini. Nah, biasanya yang tadi awal ya, yang tadi awal itu kan apa ya? Wah, ini biasanya kan banyak kayak bintik-bintik hitam. Wah, ini sudah tidak ada guys. Wah, itu enaknya ya. Oke, kemudian saya lanjutkan guys. Saya lanjutkan itu tadi ya. Wah, nanti untuk membuat ya, di sini ada bisa create material, bisa membuat material sendiri ya, ada geometri, ada V-Ray for untuk membuat rumput dan lain sebagainya, ada proxy, ada tekstur juga ya. Sebanyak lah pokoknya material lah ya, seperti itu ya. Untuk apa namanya ya, kalian kayaknya sudah bisa lah ya. Untuk dasar-dasar untuk V-Ray itu saya hanya menjelaskan singkat aja lah, banyak tutorial yang membahas. Nah, ini saya ingin membahas tutorial V-Ray 4 ini ya, karena saya lihat belum ada ya V-Ray 4 ini ya yang bahas secara detail ya. Mudah-mudahan ini inilah apa namanya, mudah-mudahan ya saya inilah ada waktu lah, ini kan banyak kerjaan ini ya, agak repot ya waktunya kadang lah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu guys. Seperti itu ya. Ini tadi saya lanjutkan aja, saya lanjutkan dulu. Kita ke setting guys. Setting saya bahas dulu ya, ini masalah setting dulu aja. Yang pertama
tentang render interaktif. Nah, render interaktif, kalau render langsung jadi sebenarnya seperti ini juga bisa guys, langsung disimpan ya. Nah, hasilnya sudah lumayan, tapi ini belum disetting, coba dilihat. Nanti banyak yang perlu diperbaiki di sini guys, yang kalian pelajari. Yang pertama tentang backgroundnya ya, background HDRI belum, pencahayaan ya, jadi cahaya nanti ngaturnya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu mengenai material itu untuk tekstur tembok, kalau ini kaca seperti apa, kalau batu seperti apa, kalau kayu seperti apa, itu nanti harus dipelajari ya. Ini saya lanjutkan guys, untuk render sudah, kemudian lanjut ke kamera ya. Kameranya sih tidak banyak yang harus diubah. Yang pertama terutama exposure guys, jadi exposure itu nanti untuk mengatur ini ya, jadi apa namanya, gambar itu nanti cahayanya itu ya, jadi kalau semakin kecil exposure-nya itu nanti semakin terang dia, katakanlah di sini 12 ya, 12 enter, wah nanti jadinya terang banget nanti di sini, warnanya terang ya. Biasanya exposure 12 itu untuk mengambil gambar ini guys, interior itu menggunakan exposure yang rendah, tapi untuk eksterior itu standarnya 14,5, nanti dikonversi jadi 14,24 biasanya. Seperti itu ya. Situ aja lah, nggak terlalu banyak ya, intinya main ini aja. Kemudian render output, di sini render output itu hasil dari rendernya ya, nanti lebarnya berapa, nanti di sini bisa pilih aspek rasionya ya, katakanlah saya pilih yang 43 ya, nanti otomatis dia nggak lebar ya. Nah, dia nggak lebar 43 seperti ini. Oke, saya lanjutkan, kemudian apalagi, ini render output ya, aspek ratio picture seperti, kemudian animation, ketika kita ingin membuat animasi guys, wah jelas kalau lama sekali nanti ya, kalau animasinya kalau menggunakan V-Ray ini, karena kalau ngerender satu gambar aja ya lama guys. Kemudian environment ya, nanti background, ketika kita baru ini ya, biasanya backgroundnya itu otomatis atasnya itu biru muda, bawahnya itu agak abu-abu ya, ini defaultnya seperti ini ya. Defaultnya seperti itu. Nanti bisa dipilih juga backgroundnya guys. Ini ada ya, yes, macam-macam lah. Oke, kayaknya mungkin cukup itu aja guys, pengenalan awal ya. Nanti saya lanjutkan, ini hanya ini aja, hanya bincang-bincang aja lah, dan beberapa permasalahan di video-video sebelumnya. Biasanya banyak sih yang tanya, kenapa sih kok video saya ini ketika render itu biasanya yang pertama lama, ini kapan selesainya, kok nggak selesai rendernya ya. Ya emang butuh komputer yang ini, yang sip. Nah seperti itu ya. Kemudian kok banyak titik-titiknya ya, alhamdulillah punya saya tidak ada titiknya ya, itu tadi permasalahannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu guys, itu aja dari saya yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.